Hello everyone, Nisa here. Orang Ghana ni buat sangat gitu. Okay, so hari ni Nisa nak buat konten yang korang tunggu-tunggu, yang dah lama ditunggu, yang lama-lama gitu. Okay, hari ni Nisa nak buat konten 24 jam kalpa dengan Mak Kan. Okay, so sekarang ni Mak dah sampai. Tapi Nisa menjaminkan dia happy ending lah. Ha, so, tanpa membuang masa, let's go. So, hari ni kita akan pergi ke majlis birthday Ayla dan Aiden. Auntie Ness dan Uncle Mat akan bagi hadiah. Ini Mak Kan, kalau tak kenal lagi lah. Adam. Eh, Mak Adam tak mahu. Okay, aku ni Pia. Eh? Aku ni Pia. Kenapa nak jadi Pia? Eh, kau pun nak jadi Adam? Eh? Oh, eh, moleklah hadiah aku tu. Oh, wah. Okay. Dan kita bersama Gorgon. Hai. Gitu. So, oh, wah lah. Sila sangat ke? Ching for satellite. Okay, so sekarang ni kita on the way nak pergi rumah bos kita lah. Big boss. Big boss kita lah. Iaitu Aiden. Ayah, bukan? Abang Ali. Satellite eh, ada orang ni tak? Complete. Okay, so... Hah? Sewa E? Nak kita sewa E betul. Apa kita nak berhenti sewa E? Okay, so sekarang ni you drive nak pergi mana ni? Pergi ke masjid kita. Oh my god. Adam pergi ke? Oh my god. Oh, Adam kan ni? Tahu tak aku buat konten benda ni? Kau tengok. 24 hour couple. Mengingat aku nak layan gini ke dengan pakai baju don-don gini? Oh, memang dok lah. Aduh. Hey, aku dah wadah kau tentu. Lambat. Lambat, so saya tapau dululah konten ni. Apalah. Kau tak suka apa? Aku tak buka apa. Betul? Cuma konten. Ha, cuma konten nama je. Tapi tak apa. Tak sih, tak sih, tak sih. Tak sih, tak sih, tak sih. Tak sih, apa yang nak nikah? Betul. Eh. Hey. Yalah, siapa ada sewa ini? So, kita tunggu Aira beli makanan dulu. Lepas tu kita pergi ke rumah Bang Lee. Bye. Inilah driver saya dengan Mak Kan. Hai. Okay. Masuk. Jadi, masuk. Sekarang kita berada di dalam kereta driver kita dah ambil tadi. Handsome-nya. Handsome-nya, Mak. Tengok sini sikit. Oh, macam yang sebut budok. Eh, kita cover kena jadi macet lah sikit. Budok molek muka. Weh, laju driver ni bawa. Huh? Eh, budak dah nak nikah gini kan? Hei, laju benar logak ni. Logak. Apa demo ni? Dah kali panggil awal sikit. Eh, habis awal dah kita ni. Eh, mak eh. Terima kasih. Mami Ayla. Auntie Ness. Auntie Ness. Ness lah. Ness. Sa, kau jadi macam aku. Nama Nabila, panggil Bella. Nak ikut akak lah ni. Okay. Lala. Dia main kucing-kucing tu. Oh, gimana itu? Wow. Hey, Alpha. Hey, Alpha buat apa tu? Dia tanya kepala. Bye. Okay, so sekarang kita bersama dengan yang pulak tu, yang dia, yang ikan, bersama ikan. Pergi, apa yang senyum gitu? Aku senyum pun salah. Oh, dia blushing ke? Blushing, atau orang panggil dia yang.
Bella, aku tak dengar apa dia bilang. Ikan, saya panggil dia ikan. Ui. Ati ikan ni bos. Okay, so kita nak pergi cari tempat makan untuk kita. Kita nak cari McD. Eh bukan, kita nak cari nasi kandar dan kita nak makan. Macam ada makan dalam kereta. Kita nak cari nasi kandar sebab kita nak makan tepi tasik. Saya makan kat apa saya? Baby dengan piang dengan baby. Ha. Bila aku panggil baby? Eh, macam mana tak ada bagi sayang tu? Eh, macam Medi. Wah, aku cakap spek mu tau lu orang ha. Kol. Okey, so sekarang ni kita nak pergi makanlah. Ha, sebab ada orang bunyi lapar. Eh, Gana menang ke tadi? Menang. Oh, gila. So duit yang ni menang tu dia akan belanja saya makanlah. Tak boleh nanti ada. Dia belanja kita makan. Kenapa? Belanja Medi boleh? Kenapa ada marah? Ada marah. Okay, so saya decide Mak Kan akan belanja kita makan lah. Sebab dia menang main music chair. Chair music. Mak kau tu jawapan ni. Mak nak kikih aku pun nak buat konten. Tak apa ni. Kenapa lah ni? Mak yang kikih aku. Mak starting dulu. Lepas tu aku yang kena. Okay, so dia akan belanja kita tiga hari ni. Kita order je apa yang kita nak makan. Okay? Saya nak kira pasal? Ha? Saya nak kira pasal? Baby. Ha? No, baby. 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 Tak boleh. Adam je boleh panggil dia baby. Bawa kereta molek buat sikit. Sayang. Yang belakang tu. Nyesanya aku buat konten ni. No lah, ni pun sebab boy je yang suruh ni. Kata tak ada, tak buat dah. Tak apalah, kita pergi jumpa dekat mama. Makan nasi kandar. Let's go. Cantik je lighting. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita berada dekat Mamak Rehana. Dia dekat Medi sekarang. Bukan sebab Medi kawasannya ya, Mamak Rehana. Untuk kita nak bungkus lah makanan yang kita nak makan. Lepas tu kita makan dalam kereta sambil buka video orientasi. Modal tu lah. Apa ni, kita nak bungkus lah. Kalau makan dalam kereta tak kotor, tak tumpah. So kita makan dekat tepi tasik. So tengoklah tasik kat belakang ni. Kebakaran tasik yang betul dari itu ni. Okay, so kita makan Mamak Zulhari ni. Kita senyap je lah Mamak Zulhari ni. So dah order ke? Dah. Sebab ni sebab kemak belanja hari ni, kita macam-macam kita order. Suruhlah Adam belanja. Kenapa nak suruh Adam belanja ni? Kan konten aku dengan Mo. Kita saya ikat dia. Ni masa aku sayang kat dia. Oh sorry. Saya sayang kat dia. Kata semalam ni sayang kat dia. Allah Akbar. Aku rasa tak ada cakap lah. Aku rasa macam nila aku kena sampai malam-malam. Ya ke? Habis tu you berbaby sayang dia kat office tu? Dia masa berbaby sayang. Dia panggil you sayang? Dia jealous. Dah kalau aku berbaby sayang, kenapa jealous ke? Jealous. Tak ada jealous pun. Tak ada jealous pun. Tak ada jealous pun. Kanisa suruh pakai baju ni. Ni. Sumpah. Acik belakang. Acik belakang. Tak. Iyo semua. Mu cakap aku nak pakai baju best gigi ni. Aku pun cakap tak ada baju. Saya suruh dia pakai baju. Kenapa ya? Apa lagi? Ada marah ke? Yes. Oh. Ada marah. Aku rasa paling mentah-mentah ni mungkin cerita ni. Ha, dah. Tapi habis ni. Apalah, makan nasi kandar tepi tasik. So sekarang ni kita tunggu je lah. Makanan kita sampai boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Aku nak pergi jumpa Adam pula ni. Oh, nak jumpa Adam kenapa? Tahu lah, dia ajak saya jumpa dia. Oh, iya ke? Projek 5M. Ha? Tak tahu lah dia. Takut eh. So, tu urusan mulah, itu urusan you lah. I nak tahu lah dia sebab dia nak kumpul dia punya dia kahwin. Dia nak kahwin dengan Isa. Kahwin dengan you lah. Untung dia boleh naik satu danium. Boleh makan McD lah kereta. Dahlah, mana cakap? Kita tunggu je kadang kita sampai. Nasi kandar. Macam kawan-kawan biasa benda semua kan. Lepas tu
dia macam okey lah, but sebelum ni dia tak pernah gaduh dengan saya. Dia macam berlembut dengan saya benda semua. Tapi disebabkan macam starting kita orang gaduh tu, selepas kita kena masuk konten timbi, so sama dia sok mengusik saya. Dia susuk selipar lah, beg lah, kadang sampai saya naik muak. Sebab tu saya garang dengan orang yang sebab tu saya garang dengan dia seorang je. Dengan orang lain saya duduk garang mana pung, gitulah. So kalau korang tanya kenapa gambar ni, I don't know, cuma macam rindu lah. Aku lihat dia di sana, aku ingin mendekatinya, aku coba menghampirinya, lalu aku menyapa dia, dia pun membuka bicara, dan aku mulai mengenalnya, kita mulai bermain mata, mulai timbul rasa bahagia, bila Nenek. Apalah saya dekat dia macam dekat dia konten macam ni. Malu baru mana. Aku nak mandi. Saya panggil tu tak? Malu. Nak mandi pun saya orang. Tak tidur. Apa? Mula jual selama sangat. Tinggal dia. Okay, so ni daripada konten Nisa. Tadi masa dia nak balik, saya bagi tahulah dia yang saya nak beri tanda. Actually saya nak beli bunga untuk dia. Dia kan kata saya nak buat konten cover kan. So saya decide saya nak beli bunga, untuk dia. So let's go. Kita beli yang ni je lah untuk dia. Okey tak yang ni? Saya nak beli untuk bakal isteri saya. Okey tak? Ya ke? Okey lah, awak sahaja lah yang mana cantik. Boleh je. I rasa ni pun cantik. Ya ke? You rasa yang ni pun cantik? Yes. Oh, so akak ni kata yang ni cantik, kita beli yang ni. Boleh? Okey, saya nak yang ni satu. Boleh. Okay. Kata kat niat. Saya pakai niat. Niat tak boleh, sir. Niat tak boleh. Kita nak sir. Baby. Boleh. Saya nak pakai niat. Oh, sensenya aku, Nisa. Tak nampak aja gua. Aku ni handsome sebenarnya. Dah lah sweet, caring. Kejap eh? Boleh. Tak nak? So, kita dah beli dah bunga untuk dia. Tunggu bagi je lah. Okay, thank you. Ada wish card tak? Ada. Saya nak buat wish card boleh tak? Kita buat wish card ni boleh tak? Barulah sweet kan? Nak kapa sangat kan? Masa dah aku ajar cara nak kapa. Puan Nisa, bukalah mata. Bukalah mata. Bukalah hati. Yang lelaki ini sentiasa ada untuk bersamamu. Hargailah selagi masih ada. Form budak makan apa? Daripada
Madkhan. Macam mana nak spell eh? Tak payahlah Madkhan tu. Future husband. Okay, thank you. Nak bayar juga ke? Tak perlu, yang ni free. Oh, yang ni free eh? Okay, thank you. Wow, lawannya tulisan you. Thank you, yeah. Thank you. Beli eh? Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. So guys, kita dah dapat bunga ni. So, marilah kita pergi buat surprise untuk dia. Kita bagi kat dia, okay? So guys, kita dah nak sampai. Korang janganlah take serious sangat. Ni saya, Safiyo kat dukun. Ni saya hanya sekadar konten je, saja-saja je nak hiburkan korang. Bukalah mata, bukalah hati. Saya tak boleh lah. Tak boleh lah macam ni. So kita nak sampai tu dah. Tu kereta saya. Tu kereta. So kita bagi kat dia. Let's go. Sabut sini sekejap. Mama dah sini tak apa. Tutup mata. Tutuplah mata. Takkan tutup mata memang gini. Tak seni pula. Cepatlah tutup mata. Kujuk aku pun. Nasib aku. Okay. Tutup mata eh. Satu, dua, tiga. What is this bro? Oh my god. Bacalah. Nisa, bukakanlah mata, bukakanlah hati yang lelaki ini. Sentiasa ada untuk bersamamu. Hargailah semasa-masa ada daripada future husband. Future husband. Geli aku. Eh, pahamu ingat tak geli lah. Eh, dia tu buat buat. Palah hantar. Kau buat mu, dia buat tulis. Aku dah jaga buti. Aku nak jaga buti. Mari kita pergi, mari kita pergi jumpa ya. Tak, aku nak jaga buti. Ah, boleh, aku tak, aku ingat gini dia. Akak tulislah apa-apa yang sweet-sweet. Aku ingat gitu. Yeah. Yeah. Mana apa kat Rika? Patutlah ada tajuk senyum-senyum. Mana ada senyum-senyum sebab lain. Betul lah. Kau sebelah bila kat Ya Allah. Eh, pun ingat mulut yang sangat aku akan jadi wife. Shut up, shut up. Skandal saya yang dekat Sabah, yang Kelantan, yang dengan Anu tu, sorry. Ini just content. Ingat pun sorry kau ada skandal. Aku semua Malaysia ni aku blambut. Yelah, akulah terpaling playboy aku. Dalam dunia. Akulah terpaling playboy. Tadi kat Watson pun skandal aku juga tadi. Ya, tahu. So yelah pun nanya. Ambil lah. Ha? Yelah, aku ambil lah ni. Apa, thank you lah. Tu je. Boyfriend untuk sementara. Sementara untuk hari ni. Thank you. Ya. Baiklah, tutuplah flash tu. Agak air dah bunga tu. Agak air tapi tutup go flash tu. Aku nak tengok dah mata aku sila pakai lens ni. Ya Allah ya Tuhanku. Oi. Tu langgamu tadi. Ha? Ada benda. Ah, okey ringnya. Wow. Okay, so dah tamatlah konten kita. Betul lah saya cakap tadi dalam intro saya, konten saya happy ending. Nasib baik aku boleh mandi kau ni. Allah Akbar, nasib baik aku dah makan nasi kandar. Betul-betul. Oh, tahu lah mungkin. Okay, so konten saya dengan konten saya lah, takkan konten saya dengan Mat. Okay, so konten saya sampai di sini. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Thank you for the flower. Thank you for the flower. So berakhirlah sudah kisah Mindi makan nasi kandar di tepi tasik, di tepi tasik pakai baju sodam dan bersama Pia. Okay, so konten saya sampai di sini saja. Bye bye guys. Assalamualaikum. YouTube.